Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She took the lead in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Oke, halo guys, balik lagi bersama Wardana di channelnya Bang Dogler ya guys ya. Oke, seperti di judul dan di thumbnail, di video kali ini aku bakalan membagikan yaitu settingan sensitivitas dan custom mood lagi guys. Dan yang pastinya untuk settingan sensitivitasnya seperti biasa menggunakan DPI 360 ya guys, atau yang bisa disebut tanpa DPI. Di akhir video aku udah kasih sedikit tips and trick buat nge-headshot musuhnya. Mungkin aja sebelum kalian tuh memakai settingan sensitivitas yang aku kasih, kalian tuh bisa tonton dulu video tersebut. Tapi kalau misalkan kalian gak mau nonton juga gak apa-apa. Dan seperti biasa juga untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video. Jadi kalian tuh gak usah repot-repot lagi cari di video guys. Tapi aku saranin kalian tuh tonton dulu videonya sampai akhir ya guys. Nah, berhubung untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video nih ya, jadi kalian tuh bisa kalian kan bantu dengan cara klik tombol subscribe di bawah guys. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tuh tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku ya guys. Nah, semisal aja untuk settingan sensitivitas kali ini kurang work di HP kalian, kalian tuh bisa cek video sebelumnya atau kalian tuh bisa tungguin video-video terbaru dari channel ini guys. Karena yang pastinya channel ini bakalan sering update konten settingan sensitivitas tanpa DPI. Oke, sebelum ke settingan sensitivitasnya, kalian bisa tonton dulu video ini sampai akhir. Oke guys, sebelumnya bukan bermaksud buat menggurui kalian ya guys, tapi di sini aku hanya berbagi sedikit tips and trick guys buat menge-headshot musuhnya. Nah, simpel aja ya guys. Yang pertama, kalian tuh semakin jarak musuhnya dekat, kalian tuh semakin kencang narik tombol tembaknya. Kalau jarak musuhnya jauh, kalian tuh pelan aja untuk narik tombol tembaknya. Ya, di sini untuk yang pertama yaitu menggunakan shotgun guys. Nah,
Untuk shotgun kalian tuh ya seperti biasa, kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya, jangan sampai berwarna merah guys. Karena kalau misalkan berwarna merah itu tuh bakalan susah headshot guys. Kalian tuh bisa taruh di bawah atau di samping musuhnya ya guys. Lalu kalian tuh tarik tombol tembaknya seperti huruf U atau seperti huruf J guys. Dan di sini untuk SMG ya guys. Nah, untuk SMG menurutku lebih gampang guys. Kalian tuh tarik dulu sedikit untuk tombol tembaknya. Sebelumnya kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya di badan musuh ya guys, sampai berwarna merah guys. Lalu kalian tuh untuk tarik tombol tembaknya tuh tarik dulu sedikit ke bawah, lalu kalian tuh tarik langsung ke atas guys, sesuai arah musuh. Misalkan arah musuhnya tuh ke samping kiri, kalian tuh narik tombol tembaknya ke samping kiri sambil ke atas guys, gitu. Nah, di sini untuk AR guys. Untuk AR kalau misalkan jaraknya tuh kan seringan jauh guys. Nah, kalian tuh nariknya seperti huruf J aja gitu guys. Dan secara perlahan aja guys gitu. Kalau misalkan untuk jaraknya pas kalian tuh menggunakan AR, jaraknya tuh seperti menggunakan SMG, kalian tuh bisa samain untuk AR-nya guys gitu. Caranya tuh kalian samain seperti SMG gitu guys. Oke, mungkin segitu aja sih. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke settinganku guys. Yang pertama di sini kita cek kontrolku dulu. Nah, ini dia guys kontrol punyaku. Kalian tuh bisa lihat dulu, atau yang lebih jelasnya kalian tuh bisa screenshot kalau kalian tuh mau ngikutin. Di sini aku menggunakan kontrol one shot. Untuk weapon switch-nya pasti aku aktifin. Oke, kita cek custom mode-ku. Nah, ini dia guys custom mode-ku. Sabar dulu, ini masih aku jelasin. Di sini aku nggak saranin banget kalian tuh ngikutin custom mode-ku guys. Kalian tuh pakai aja custom mode yang udah sering kalian pakai. Nah, untuk kontrol kan masih bisa lah gitu kalian tuh ngikutin. Di sini aku saranin kalian tuh ngikutin ukuran tombol tembaknya aja. Di sini untuk ukuran tombol tembaknya yaitu 58 guys. Oke, kita kembali. Untuk auto pick up di sini aku offin semua karena itu nyaman buat aku guys. Untuk tampilan aku hanya bisa standar, tapi itu gak apa-apa ya guys ya. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu untuk setting sensitivitasnya. Untuk lihat sekeliling 92, untuk red dot sight 85, untuk 2 kali scope 89, untuk 4 kali scope 85, untuk sniper scope dan lihat sekitar itu bebas karena tidak mempengaruhi buat headshot. Oke, mungkin segini dulu video kali ini, dan kalian jangan lupa like, comment, share video ini, dan kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. We can't hide and we show.